Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Wendy Usino, selaku Rektor Universitas Budi Luhur. Universitas Budi Luhur adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan 40 tahun yang lalu dengan nama Akademi Ilmu Komputer. Maskot Universitas Budi Luhur, kombinasi antara manusia dengan komputer, sudah terjadi di era revolusi industri 4.0 sekarang, di mana manusia dengan komputer saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Di mana manusia adalah mitra dari robot, aplikasi, atau komputer. Universitas Budi Luhur masuk dalam 100 universitas terbaik di Indonesia. Dan banyak karya-karya yang lain yang juga bisa dikategorikan sebagai unggul. Universitas Budi Luhur tentunya tidak lengah dalam upaya-upaya melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan melibatkan mahasiswa, melibatkan masyarakat sekitar, Universitas Budi Luhur sudah mampu melakukan kuliah kerja nyata baik di Jakarta maupun di Jawa, Sumatera. Kemudian untuk kerjasama, Universitas Budi Luhur sudah banyak sekali melakukan kerjasama baik internasional maupun nasional. Sampai tahun 2019 ini kita sudah melakukan 101 penandatangan MOU, MOE maupun perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, perguruan tinggi, dan perguruan tinggi yang kita libatkan pun adalah perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Harapan dari Civitas Akademika Universitas Budi Luhur adalah membangun manusia yang cerdas berbudi luhur menjadi SDM yang unggul yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju dan negara unggul.